Perkenalkan, nama saya Claudio Ervian Putra Pratama dari kelas 8B nomor absen 9. Kali ini saya akan membuat omelet mie. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Untuk bahannya ada irisan wortel, irisan sosis, daun pre, pecahkan telur, mie yang sudah direbus dan sudah ditiriskan, serta bumbu mie instan. Campurkan semua bahan ke dalam mangkok mie dan aduk hingga rata. Siapkan wajan yang berisi minyak dan bumbu hingga panas. Setelah minyak panas, masukkan adonan omelet dengan api sedang, balik setelah satu sisi matang dan hidangkan.